Baiklah, berita sukan. Skuad projek FAM MSN berhasrat memperbaiki pencapaian musim lalu pada pentas Piala Liga Bola Sepak Malaysia MFL 2023 yang membuka tirai Khamis ini. Itu tegas ketua jurulatihnya Nor Zaidi Rahmat. Pihaknya optimis dalam memburu lebih kemenangan selepas giat mempersiapkan barisan pemain baru berpotensi bagi menghadirkan cabaran sengit buat pasukan lain yang bertanding. Seperti yang kita tahu sebelum ni kita dalam 2 tahun dalam liga, kita kena bersaing dengan senior dan juga foreigner. Satu benda yang kita kena ambil maklum. So kami dapat pemain yang muda dan kami kena cipta mereka, kita kena buat dia. Maknanya kita kena siapkan dari segi fizikal, technical everything untuk pemain ini. Lebih manis, jenama sukan terkenal Puma menerusi Active Sports diumumkan sebagai penaja rasmi jersi pasukan berkenaan bagi musim 2023. Perjanjian penajaan bernilai RM350,000 selama setahun itu ditandatangani Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman dan Pengurus Aktif Sport S. Murugesan.